Halo semuanya, balik lagi di Diary Van Maria. Buat yang baru di channel ini, kenalin, gue orang Jakarta dan sekarang gue tinggal di Belanda. Untuk di video kali ini, gue mau ajak kalian jalan-jalan. Gak ke luar negeri, gak kemana-mana kok, tenang aja. Kita lagi gak liburan. Jadi ini bukan jalan-jalan yang liburan gitu, tapi gue mau ajak kalian jalan-jalan lihat-lihat showroom dapur, showroom kamar mandi yang ada di Belanda. Ngapain coba? Ngapain sih kesana? Karena kita baru beli rumah, guys. Jadi kita itu baru beli rumah dan kita baru nyelesain semua administrasi untuk beli rumah gitu. Dan rumahnya masih tanah, belum dibangun. Bakal dibangun akhir tahun ini. Makanya kita udah mulai cari kayak inspirasi. Terus nanti bakal sama supplier yang mana nih yang bakal ngebangun dapur sama kamar mandi. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video ini dan siapa tahu jadi inspirasi kalian kalau kalian lagi mau beli rumah di Indonesia atau di tempat kalian tinggal, atau mungkin kalian bisa bantuin kita pilih yang mana yang bagus. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Jadi satu area ini semuanya untuk rumah. Satu area ini semua untuk rumah. Ada IKEA juga di sini. Pizza. IKEA dan IKEA lainnya. Pizza? Pizza mulu. Altai pizza ya. Oh ya. Oh iya deh. Salam. Kita nanti makan di IKEA ya. Guys, harganya 10.000 euro. Berarti kalau dirupiahin itu 170 juta rupiah. On the same day of year. Million. Iya, million. 170 juta saja. Emosi saya, mahal banget. Kita bisa desain langsung, guys. Dapurnya, jadi pilih mau warna apa, terus pegangan pintunya mau kayak gimana atau nggak pakai pegangan. Canggih ya. Metallic. What is that? On the door. Ada pilihan cashmere, sidenya, kayak seperti itu. Kayak the tengkal, so she would get. Ik denk dat het mooi is, weet je wel. Als je een lichte blad hebt en een lichte... Moet donker kast dan, toch? Mesin kopi zaman now, guys. Kayak oven ya, like oven. Taruh gelasnya di sini. Ini oven, semua oven,
tinggal pilih deh mau yang mana ovennya. Ini combi ovens itu artinya ada oven tapi bisa dipakai juga buat microwave maksudnya guys. Dan ada bahasanya juga, bisa diatur bahasanya ke Belanda, bahasa Belanda atau bahasa, ada bahasa Indonesia nggak ya? Oh, ini tempat mesin cucinya, cuci piring. Ini kompor. Kita nggak pakai kompor yang kayak gini guys, karena kita nggak ada gas, jadi kita pakai kompor yang induksi, yang plat. Oh, ini juga ada kompor kayak gini nih guys, di plat itu, dan bersihinnya lebih gampang kalau kayak gini. Ini kompor kayak gini nih. Oh ya, ini dia yang tadi yang apa? Penyedap, apa sih namanya? Ventilatornya tuh jadi di sini di tengah-tengah. Jadi semua asapnya kesini. Namanya Bora. Kerannya. Kita mau yang ini guys. Jadi keran ini itu bisa mengeluarkan air masak, air panas, air mendidih. Jadi nggak usah masak air di kompor lagi kalau mau air mendidih, atau nggak usah masak air di apa namanya kettle listrik lagi. Jadinya tinggal pencet ke bawah sini, terus nanti dia akan memanaskan air, terus sudah deh keluar air panasnya. Canggih banget guys, tapi harus hati-hati sama anak-anak. Makanya bentuknya kayak keran biasa, tapi sebenarnya dia keran spesial. Jadi ini nih tombol magic ini, kalau diturunin ke bawah gitu nanti dia mengeluarkan air panas. Yellow. Oh ya, ini ya mobil mereknya Cooker. Terus warnanya juga bisa pilih. Warnanya juga kita bisa pilih mau yang mana. Once my did this smack, did smack to? Smack. Kita maunya yang dua pintu kayak gini ya, so it's so. Dua pintu gini, sama di bawah freezer. Jadi ini untuk Matias, ini untuk Maria. Isinya ikan asin semua. Makan poffertjes mini pancake poffertjes. Lekker. Namanya poffertjes. Kita istirahat dulu, tadi udah lihat banyak toko, capek. Terus kita lihat lagi. Guys, what my ate.
kita Matias maunya dua kerannya biar nggak berantem, biar nggak rebutan, nggak sikut-sikut. Kita lagi di toko kamar mandi, dan di toko kamar mandi yang tadi kita datengin itu ininya doang guys, wastafelnya doang itu harganya 500 euro dan di toko ini jadi udah semuanya udah sama tembok, sama keramik di temboknya. Ini pokoknya semua yang kalian lihat di sini harganya 595 euro. Jadi kebayangkan bedanya, tadi cuma wastafelnya doang 500 euro. Padahal wastafelnya sama itself, the wastafel tuh udah. Makanya harus hati-hati guys, semua toko harus didatengin.